Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Bersama saya Fida Beslamat dalam segmen Bicara Minda di channel YouTube saya. Okey, jadi pagi ni saya membuat kemunculan awal pagi sebabkan banyak persoalan yang saya dapat malam tadi, persoalan yang lebih menjurus kepada permasalahan. Okey. Jadi sebelum saya explain sikit dengan lebih dengan lebih mendalam sikit, saya sarankan untuk sesiapa yang nak ubah swag amount ni, supaya anda dalam masa yang sama anda buka juga nama web account anda, ataupun anda tahu dulu apa yang ni saya bagi sikit info lah, macam ni. Okay, ini yang saya dapat daripada salah satu rakan pemohon. Okay, contohnya bila dia dah masukkan nombor apa, IC, nombor telefon dan sebagainya, kemudian bila sistem minta nombor OTP, OTP pun dah masuk, sebelum dia boleh membuat sebarang pengubahsuaian amount, seorang sahabat kita ni, dia mendapat soalan, dia punya soalan keselamatan. Okay, sekarang saya dah berhenti ke TV Live. Okay, so saya boleh tunjuk sini. Dia dapat soalan keselamatan macam ni. Soalan yang pertama, adakah anda pernah membuat penamaan ke WSP setakat November 2020? Ya atau tidak? Soalan kedua, adakah anda pernah membuat pengeluaran perumahan ke WSP? Ya atau tidak? Soalan yang ketiga, adakah anda tidak pernah memohon pengeluaran pendidikan? Ya atau tidak? Soalan yang keempat, anda tidak pernah memohon pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan? Jawapan dia ya atau tidak? Dan soalan yang kelima adalah, anda tidak pernah mendaftar simpanan syariah ke WSP? Ya ataupun tidak? Okey, jadi ada sesetengah sebilangan pemohon yang akan mendapat soalan keselamatan macam ni, dan mereka perlu jawab. Jadi anda perlu jawab dengan betul, adakah anda pernah membuat pengeluaran untuk pinjaman perumahan? Kalau anda tak pasti, semuanya anda boleh semak di iAccount di bahagian withdrawal history. Tetapi saya yakin kalau kata kita pernah buat pengeluaran, kita semua akan tahulah ya, yang kita pernah buat pengeluaran ataupun tidak. Bagi simpanan syariah ni, kalau anda kurang pasti, anda boleh masuk juga di iAccount. Anda tengok, sekurang-kurangnya anda tengok dia ada tulis simpanan kita konvensional ataupun syariah. Kalau tak pasti lagi, anda boleh tengok dividen kita. Kalau 5.2%, maksudnya itu adalah simpanan konvensional. Kalau 4.9%, itu adalah simpanan syariah. Jadi jawab 5-5 soalan ni dengan betul. Sebelum jawab, sebelum masuk, buka dulu website iAccount supaya kita boleh rujuk. Tak tahu ada penama ke tak, jadi kita boleh rujuk dekat website iAccount. Tak ingat pernah bawa kelab ke untuk bayar PTPTN? Tak pasti. Jadi check dekat withdrawal history bahagian iAccount. Semua ada rekod dekat iAccount. Okey, jadi bila nak buat, ni pesanan yang kedua, bila nak buat pengubahsuaian amount, pastikan anda mempunyai masa yang cukup lapang. Walaupun mudah, tapi ramai yang buat silap lagi. Okey, jadi pastikan anda tidak diganggu, anda ada waktu lapang. Kalau kata nak buat waktu rehat ni, pastikan waktu rehat anda mencukupi dan sebagainya, supaya orang kata jangan tiba-tiba kena berhenti tengah-tengah je, kena berhenti dan sebagainya, urgent. Jadi nanti takut jadi masalah. Yang ketiga, bila dah buka account dan pastikan anda tahu semua maklumatnya, lepas tu anda dah buat pada waktu lapang dan sebagainya, pastikan anda membuat slide penarikan amount tu sehingga habislah, sebaiknya. Sebab kebanyakan yang nak tambah amount ni, seboleh-bolehnya saya yakin anda semua nak mengeluarkan maksimum. Ada yang tak tarik malam tadi, ramai yang tak tarik, tak tahu terus submit. Ada juga yang keliru, nak tarik berapa ni, nak tarik 1,500 ke, layak 2,000 dan sebagainya. Kira benda kalau kata nak mudah, tarik je sampai habis, tarik ke sebelah kanan. Jadi kita tak perlu fikir apa, kalau rasa nak pakai, tarik je sampai habis. Dia akan tulis amount permohonan kita berapa sebelum ni. Kita memohon 1,000. Di bahagian kedua, jumlah yang kita dibenarkan untuk keluar adalah 10,000. Jadi sebenarnya kita boleh memohon sehingga 10,000. Hari itu kita pergi mohon 1,000 saja. Jadi kita boleh buat pengubahsuaian. Jadi kalau saya yakinlah anda semua mesti nak 10,000 kan, tarik je sampai habis. Okey. Yang ketiga,
Yang ketiga, pagi ni saya rasa dah boleh buat kot, ataupun anda boleh cuba juga tunggu pada sebelah petang. Kalau kata tak boleh tick dekat bahagian pengesahan, tak boleh pilih image dan sebagainya, berhenti dulu. Ha, berhenti dulu. Sebab ada juga yang tak boleh tick, kemudian mereka ni pi tekan hantar, pi tekan submit. Jadi pi tekan submit ni pengesahan tak buat. Jadi saya takut nanti bila kelulusan tu anda tak dapat. Sebab kita kena ingat kelulusan dia dan permohonan ni cuma sekali aja. Sebarang kesilapan tak boleh dah buat pembetulan ataupun pengubah suaian lagi. Jadi pastikan bila kita buat tu, kita tengok, kita pastikan semua susun aturnya dalam keadaan sepatutnya, kita boleh tekan untuk pengesahan, jadi baru kita hantar. Dan ada juga lagi satu yang dah maksimum dah RM10,000. Had pengenalan pun maksimum RM10,000. Tak boleh buat apa dah. Pun pergi tekan, dia boleh pula tekan pengesahan dan dia pun pergi tekan hantar. Yang ni tak payah, jangan, sebab sistem dia tak boleh nak, orang kata apa, dia tak boleh nak block yang dah buat pengenalan maksimum ni. Tetapi bila anda pergi tekan hantar sedangkan anda tak layak sebab anda dah buat pengenalan maksimum, anda juga akan, permohonan anda juga akan diproses selama 5 hari. Jadi kita takut, saya takut bimbang nanti akan ada masalah kepada permohonan ataupun pembayaran asal. Kita tak mau, kita tak mau bagi benda tu ada masalah, dan kita juga tak mau susah hati. Jadi pastikan yang dah tak layak ni, yang dah maksimum ni, tak perlu hantar. Dah masuk tengok maksimum RM10,000, tak boleh buat apa dah, keluar saja. Tak perlu tekan apa-apa, tekan pangkah. Okey, dan yang terakhir sekali berkaitan dengan bila dah submit. Pemprosesan mengambil masa 5 hari bekerja. Lepas tu ramai tanya macam mana kaedah bayaran. Kaedah bayaran setakat yang saya maklum masih lagi tidak ada sebarang penjelasan. Tetapi kalau kita fikir mudah saja, sama ada dia akan tambah lagi bayaran bulanan. Maksudnya kalau kata kita habis bayaran bulanan kita pada bulan Julai, maksudnya dia akan tambah lagi sebulan pada bulan Ogos. Ataupun dia akan tambahkan di dalam nilai bayaran pada tiap-tiap bulan tu. Katalah sekarang ni bulan 4 ni kita akan terima RM1,000, bulan 5 RM1,000, bulan 6 RM1,000, bulan 7 RM1,000. Jadi kalau kita dah buat pengusahaan amount ni, kita keluarkan pada maksimum yang mungkin, dia mungkin akan jadi bayaran bulanan kita ni RM1,200, RM1,500 ataupun RM2,000 sehingga bulan 7. Jadi pasal bayaran ni, insyaAllah kita tunggu maklumat rasmi daripada KBSP. Tetapi setakat ni saya sangat yakin dua kaedah ni saja, sama ada bulan ditambah ataupun jumlah bayaran ditambah. Okey. Jadi sekali lagi saya nak sarankan kepada semua, sebelum buat, pastikan anda mempunyai masa yang sangat lapang. Kalau kata ada anak-anak pun, make sure waktu anak, mungkin buat pada waktu malam, anak dah tidur dan sebagainya, cari waktu-waktu yang sangat sesuai supaya kita tidak terganggu dan diganggu. Okey, baca elok-elok, pastikan kita faham apa yang kita buat dan jangan lupa tarik sampai habis. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah saya doakan semoga semua yang masih belum memohon, masih belum memohon untuk mengubah suai amount ni, yang mana yang layak, semoga urusan permohonan anda, pengubah suai amount anda dipermudahkan. Okey, jadi bagi yang belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, kepada ahli keluarga anda, supaya semua orang dapat maklumat dalam nak ubah suai amount ni. Terutama orang lain pun buat silap juga. Okey, jadi itu saja untuk pagi ini. Terima kasih banyak kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi jika ada sebarang perkembangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.